Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami ya di media.com. Oke, untuk kesempatan kali ini kami akan mereview ya. Jadi ini ada power amplifier mini mono PTL. Jadi kali ini saya tidak membuat yang stereo, melainkan yang mono PTL ya. Jadi ini ada power amplifier kayak gini ya. Ada putaran 2, tapi yang putaran ini volume power amplifiernya, dan ini saya tulis channel 1 ini volume mic, dan ini line in mic, ini LED indikator musiknya, kemudian ini saklar, ini indikator saklar powernya. Ini ada kaki, kemudian di belakangnya ada out speaker ya, karena ini mono jadi satu aja. Kemudian ada line in, pakainya jack 3,5 yang kayak handset kayak gini. Kemudian ini jack DC 12 volt ya. Oke, jadi ini bisa menggunakan aki motor kayak gini, aki motor. Jadi kalau mati lampu atau listrik padam masih bisa menggunakan power amplifier ini ya. Jadi ini output 12 volt aki ini bisa untuk menghidupkan power amplifier ini ya. Bisa buat karaoke, bisa buat ya buat mic lah pokoknya ya, buat mic. Oke, langsung saja kita coba. Oke, untuk tampilannya. Oke, kita coba. Saya menggunakan menggunakan MP3 kayak gini ya. Karena ini menggunakan 3,5 semua, jadi pakainya satu-satu. Line in cek 1 ke 1. Oke. Kemudian ini cek speakernya. Kita pakai adaptor dulu, adaptor biasa ini 12 volt yang pakai listrik 3,3 ampere atau 3 ampere lah, 12 volt. Oke, kita putar musiknya dulu ya. Oke, karena ini saya pakai Bluetooth, langsung saja kita play. Tinggal putar volumenya. Oh ya, saya menggunakan speaker klasik ya, zaman purbakala. Di sini ukurannya 12 in ini. Kayak gini speakernya. Ini bisa dilihat di pangan rengit gitu ya. Juga di pangan rengit rayap lah. Oke. Ini speaker model dulu. Modelnya kayak gini mang, kayak speaker kayak buah gajahan. Kalau zaman dulu itu kayak klasik, modelnya kayak gini. Ada lekukan kayak primas atau point ya. Oke. Oke ya, tapi ini masih bagus speakernya. Speaker RRT kayak gitu. Oke, kita volume lagi. Oke, kalau mau dicoba dengan musik tinggal channel 1 atau volume mic-nya kita naikkan ya. Ini volume musik kita segini lah biar gak terlalu kenceng musiknya. Kemudian kita coba mic-nya, ini kita buka. Halo, cek 1 2 3. Halo, cek 1 2 3 ya. Oke, ini lumayan suaranya ya, pakai mic rakitan juga kayak gini micnya yang sebelumnya sudah saya review atau buat tutorialnya. Halo, oke, jika mau menyalakan micnya aja, musiknya kita bisa pause. Oke, ini musiknya kita pause ya, kemudian kita coba micnya. Halo, cek 1, halo cek 1, halo cek 1 2 3.
cek 1 2 3 halo, coba tes. Oke, ini hanya suara mic aja. Oke, ini hanya suara mic aja ya. Oke, langsung aja kita coba pakai aki ya. Oke, ini saya pakai aki, kita nyalakan. Cek, halo, ini pakai aki motor ini ya, 12 volt. Cek 1 2 3, halo, cek 21. Oke, untuk video kali ini sudah selesai, dan jangan lupa like dan subscribe lah, tinggalkan komentar juga ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye bye.